upacara pengibaran bendera dalam rangka memperingati hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan ke-73 Republik Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 2018 Desa Rowo, Kecamatan Kandangan segera dimulai. Masing-masing komandan kompi menyiapkan barisannya. Diistirahatkan kan? Komandan upacara memasuki lapangan upacara langsung mengambil alih komando. Kepala Desa Rowo selaku inspektur upacara tiba di tempat upacara. Penghormatan pasukan kepada inspektur upacara. Kepada inspektur upacara, hormat! Laporan komandan upacara kepada inspektur upacara bahwa upacara siap dimulai. Upacara hari Jumat tanggal 17 Agustus 2018 dalam rangka HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-73 Desa Rowo, Kecamatan Kandangan siap dimulai. Lanjutkan. Pengibaran bendera sang merah putih diiringi lagu Indonesia Raya
mohon berdiri.
oleh Inspektur Upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan, para suhada yang gugur mendahului kita, mengheningkan cipta mulai. Pembacaan teks proklamasi oleh Inspektur Upacara. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Tamu undangan dimohon duduk kembali. Pembacaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 oleh petugas. Lapor. Pembaca Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 siap. Laksanakan. Laksanakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, dan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia
menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berdaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 selesai. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Pasukan diistirahatkan. Untuk amanat, istirahat di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi lasyadid. Amma ba'du. Yang kami hormati dan yang terhormat Bapak Sekdes dan segenap perangkat di Sarowo yang kami hormati dan kami bangga-banggakan, lembaga desa, Bapak Ketua BPD beserta anggotanya, Bapak LPMD, Bapak RT, segenap Limnas, juga TPPKK di Sarowo yang kami hormati dan kami bangga-banggakan, tokoh agama, bapak-bapak kiai, ibu nyai, juga tidak lupa Bapak Haji yang kami hormati, Bapak Ibu Kepala Sekolah baik SD Negeri Rowo atau MI Al-Ittihad di Sarowo beserta putra-putrinya yang kami hormati dan kami bangga-banggakan, segenap kelompok seni baik dari Koplo Siswa maupun Kuda Lumping yang kami hormati, segenap panitia penyelenggara hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di Sarowo, Kecamatan Kandangan yang kami hormati dan kami cintai, para tokoh pemuda, juga tokoh olahragawan yang kami hormati, tidak lupa segenap peserta upacara dan seluruh warga masyarakat Desa Rowo khususipun dan pada umumnya yang kami hormati dan kami cintai, dan mudah-mudahan mendapatkan ridho dan inayahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat taufik hidayah
serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi yang indah ini kita dapat melaksanakan upacara dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-73 dengan tanpa suatu aral apapun. Maka pantas sekali rasa syukur kita ucapkan dengan ucapan tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Selawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada beliau, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai nabi akhirul zaman dan pemberi tuntunan kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita semua termasuk dan tergolong umat yang akan mendapatkan syafaatnya di dunia hatal akhirah. Amin amin Allahumma amin. Bapak ibu beserta upacara yang kami hormati dan kami cintai, pertama dan utama kami mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada kesempatan hari ini dari panitia penyelenggara sudah memberikan berbagai hal sehingga pelaksanaan HUT atau hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia khususnya di Desa Rowo berjalan dengan lancar tanpa suatu aral apapun. Atas dasar itu kami atas nama pemerintah desa sangat memberikan apresiasi kepada panitia penyelenggara juga yang didukung oleh segenap warga masyarakat Desa Rowo hingga pada kesempatan pagi hari ini bisa terlaksana dengan baik dan penuh hikmat. Untuk itu dari pengorbanan juga jerih payah dari segenap panitia dan seluruh elemen masyarakat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah dan inayahnya dan dipermudahkan apa yang menjadi cita-cita kita bersama. Dan selanjutnya tentunya dalam HUT yang ke-73 kita tahu Indonesia telah merdeka dari tahun 45 dan pada kesempatan pagi hari ini sudah mencapai 73 tahun. Maka dari itu harapan kami khususnya bagi adik-adik remaja, para siswa, juga ke seluruh warga masyarakat Desa Rowo, tentunya untuk senantiasa mari kita mengisi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-73 ini dengan hal-hal yang positif, dan mari kita tinggalkan hal-hal yang negatif agar supaya nanti khususnya negara Indonesia, Desa Rowo pada umumnya menjadi negara yang maju, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin Allahumma amin. Yang selanjutnya mengenai program pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Desa Rowo, saya sangat berterima kasih kepada segenap warga masyarakat, tokoh agama, juga tokoh masyarakat yang didukung oleh segenap elemen masyarakat sehingga dalam pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa Rowo alhamdulillah bisa berjalan dengan baik hingga nanti harapan kami apa yang menjadi cita-cita kita bersama untuk mewujudkan Desa Rowo yang maju, Desa Rowo yang lebih mampu bersaing dengan desa-desa yang lain khususnya di tingkat Kecamatan Kandangan bahkan di tingkat Kabupaten Temanggung, mari kita dukung bersama-sama untuk pencapaian
hal tersebut. Dengan apa? Dengan bersama-sama kita saling mendukung. Insya Allah nanti Desa Rowo menjadi desa yang terbaik di tingkat kecamatan, bahkan di tingkat kabupaten. Selanjutnya, berkenaan dengan pelayanan kami selaku pemerintah Desa Rowo, tentunya banyak sekali kekurangan, baik dari arah manapun, dengan pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal ini kami atas nama pemerintah desa mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan mudah-mudahan kedepannya kita lebih baik melayani masyarakat, melayani panjenengan semua. Harapan kami, kami beserta jajaran perangkat Desa Rowo, juga kelembagaan di tingkat Desa Rowo, harapan kami, mari kita bersama-sama layani masyarakat dengan hati, dengan sepenuh hati, dengan hati-hati, dan tidak sesuka hati. Ini makna dari suatu pemerintahan. Marilah kita bersama-sama untuk melayani, memberikan pelayanan kepada masyarakat itu yang lebih baik lagi. Terus dalam rencana kerja di tahun 2019, mari kita bersama-sama, baik dari tokoh masyarakat, tokoh agama, juga dari pemerintah desa. Tentunya ini sudah bulan Agustus, harapan kami apa yang menjadi skala prioritas yang akan kita laksanakan di tahun 2019, seyogyanya kita akan segera menyusun RKP, rencana kerja pemerintah desa. Maka dari itu harapan kami apa-apa yang akan menjadi usulan panjenengan, baik di tingkat desa atau di tingkat dusun, mari kita bersama-sama untuk pencapaian di 2019 yang lebih baik, lebih maju. Apa-apa yang masih kurang, harapan kami, nun sewu, karena waktu secara periode kami di tahun 2019, saya sendiri mungkin sudah masa akhir jabatan. Maka dari itu hal-hal yang masih kurang atau belum sempurna, agar supaya nanti bisa disempurnakan di tahun 2019. Dan harapan kami, nuwun sewu, dari segenap masyarakat nanti bisa menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah desa, sehingga dalam rencana penyelenggaraan pemerintahan di tahun 2019 nanti bisa berjalan dengan baik sesuai dengan target dari pemerintah desa yang tercantum dalam RPJMDes tahun RPJMDes Desa Rowo. Terus kaitan pelaksanaan pekerjaan yang sudah dilaksanakan atau dikerjakan oleh pemerintah desa, mohon dengan sangat kepada segenap warga masyarakat untuk memberikan dukungan agar supaya nanti pekerjaan bisa cepat, dan yang sudah dilaksanakan mohon untuk dirawat dengan sebaik-baiknya. Dan tentunya dalam hal ini tingkat kegotong royongan, juga kebersamaan dalam pencapaian masyarakat adil makmur, tentunya dari segenap warga masyarakat mampu untuk melaksanakan kebersamaan
atau kegotong royongan. Karena saya lihat dalam tahun-tahun ini mungkin tingkat kekompakan kegotong royongan perlu kita tambahkan lagi. Untuk apa? Untuk kemajuan di tingkat desa Rowo yang kita cintai ini. Yang selanjutnya berkenaan dengan pada kesempatan hari ini, nanti juga akan disampaikan doorpress untuk adik-adik juga peserta upacara. Yang tidak kalah pentingnya juga ada tropi bergilir dari pemerintah desa Rowo, juga tropi dari adik-adik remaja sekup satu desa Rowo berkenaan dengan kemarin pelaksanaan turnamen sepak bola. Nanti akan diserahkan piala beserta yang lainnya akan diserahkan secara langsung pada kesempatan hari ini. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita adik-adik remaja para pecinta sepak bola tentunya mengharapkan lapangan kita, stadion kita menjadi stadion yang lebih lebar, lebih maju. Maka dari itu harapan kami nanti dukungan dari berbagai pihak, baik pemilik lahan atau segenap tokoh masyarakat, juga tokoh agama, agar supaya nanti mendukung supaya tercapai apa yang menjadi cita-cita kita bersama, lapangan desa Rowo menjadi lebar dan panjang. Karena apa? Kita sudah masuk di Persitema dan harapan kami setiap tahun kita menyelenggarakan turnamen sepak bola. Untuk apa? Kesemangatan adik-adik remaja kita. Dan perlu Bapak Ibu adik-adik ketahui, tentunya warga masyarakat desa Rowo belum tahu persisnya gambaran umum dari desa Rowo. Desa Rowo terbagi atas 6 dusun dan 14 rukun warga. Adapun dalam jumlah tersebut terbagi atas 700 kakak, luas wilayah desa Rowo 235 hektar. Kami dalam menyelenggarakan pemerintahan dibantu oleh Bapak Sekdes, juga ketiga kasih, ada kasih pelayanan, kasih pemerintahan, juga kasih kesejahteraan, juga dibantu oleh KAUR, baik KAUR umum tata usaha, juga perencanaan, dan juga KAUR keuangan. Dan dibantu juga oleh bapak-bapak kadus yang berenam, masih dibantu juga kelembagaan, ada BPD, LPMD, RT, dan juga yang lainnya. Juga ada tim penggerak PKK Desa Rowo, juga segenap elemen warga masyarakat Desa Rowo. Bapak dan Ibu yang kami hormati, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sebagai akhir kata, mari kita pekikan bersama di hari yang mulia ini. Mari kita bersama-sama mengucapkan merdeka, 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 merdeka. Terima kasih. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap.
tugas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tabaraka wa ta'ala sahabatin sayyidina Rasulillahi asma'in hamdash syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'ma'an wikafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu lijlali wa sikajim syurdanik. Allahumma ya ghani ya hamid, ya mubdi'u ya mu'id, ya rahimu ya wadud. Ikfina bi halalika an haramik wa bi fadlika aman siwak. Allahumma ghafir lana dhunubana wali walidaina lima syahidina al-ustajina wali jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Allahumma salimna wasalim dinana wasalim islamana wasalim imanana wasalim jami ahli koryatina koryati rowo khususon wa umuman koryati balatina Indonesia. Allah min afati dunia wajabil akhirah. Allah maja'alna wa awladana wa dhuryatina wa jami koryatina wa jami koryati Indonesia min ahli ilmi wa ahli khair wa ahli taqwa wa ahli syukri wa ahli to'ah wa ahli ibadah wa la taj'al min ahli syari wa bair. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha pengasih lagi maha pengayang, berilah kekuatan pada masyarakat kami, masyarakat Rowo, masyarakat Indonesia semuanya, supaya bisa mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Ya Allah yang maha pengampun, berilah ampunan kepada semua pahlawan yang telah gugur memperjuangkan negara Republik Indonesia. Berilah tempat yang sebaik-baiknya di sisi kamu, ya Allah, ialah tempat surga di sisimu. Ya Allah yang maha mengetahui, berilah kekuatan petunjuk, kekuatan lahir dan batin kepada pemimpin-pemimpin kami agar bisa menjalankan tugas amanat yang mulia ini untuk segera supaya bisa memimpin masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, aman, tentram menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, berilah kekuatan pada masyarakat kami dan berilah pertolongan kepada masyarakat kami agar diselamatkan dari semua bencana, semua fitnah dunia dan fitnah akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara telah selesai. Upacara telah selesai, laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Menyanyikan lagu nasional syukur.
penghormatan pasukan kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara, Inspektur Upacara berkenan meninggalkan tempat upacara menuju tenda tamu undangan. Lapor, upacara telah selesai. Laporan selesai. Bubarkan. Pengumuman. Penyerahan hadiah dan piala bergilir hasil kejuaraan turnamen sepak bola Desa Rawa tahun 2018. Untuk seluruhnya, istirahat di tempat. Rek. Juara kedua diraih oleh klub sepak bola Persib Bandung Gede. Kepada Bapak Sekretaris Desa Rawa, dipersilakan berkenan untuk memberikan hadiahnya. Kepada yang mewakili, silakan maju ke depan. Juara pertama diraih oleh klub sepak bola dari Jambon Kerokan Temanggung. Kepada Bapak Kepala Desa Rawa, dimohon berkenan untuk memberikan hadiahnya.